harapannya Helen itu kedepannya pastinya lebih baik, terus nggak cengeng, nggak sambatan. Helen bisa lebih mandiri lagi, terus tetap jadi yang terbaik buat teman-temannya, yang selalu ngasih support ke teman-temannya. Semoga Helennya tambah sabar. Helen lebih baik kedepannya. Semoga Helen kedepannya lebih sukses. Semoga kedepannya makin baik. Buat Helen, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjadi yang terbaik dan selalu menjadi wanita yang bekerja keras. Sekarang Helen sudah bukan anak kecil lagi dan juga Helen harus lebih dewasa. Kita doakan Helen semoga setelah usia 17 tahun ini makin dewasa, bisa mempersiapkan segala sesuatunya sendiri karena dia mau jauh dari mamanya, mau jauh dari mak, dari keluarganya. Bisa jadi sukses, bisa membanggakan orang tua, panjang umur, kesehatan selalu, di lancaran rezeki, sholatnya ditambah. Luar biasa sekali, suka maupun duka, saat kita jatuh, kemudian kita bangkit lagi, kita jatuh lagi dan kita bangkit lagi. Saya ingin Helen menjadi anak yang lebih kuat dari saya, bisa memegang kepercayaan, tidak mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Dan saya ingin Helen membuat bukan hanya saya yang bangga, tetapi orang-orang yang sudah sangat membantu karirnya Helen. Sekali lagi, Helen setelah ini jauh dari mama. Tanggung jawabnya semakin besar dan mama mendapatkan itu tidak mudah. Mama mendapatkan semua ini dengan perjuangan dan mama ingin kamu lebih menghargai apapun pemberian mama walaupun tidak sebanding dengan yang kamu harapkan. Jadi tolong percayaan mama dan juga hadiah kecil ini diterima dengan baik, dirawat dengan baik karena ketika kamu mampu menjaga amanah, insya Allah rezeki dari Tuhan akan berlipat-lipat ganda. Amin. Terima kasih banget buat kalian hadiah-hadiahnya dan doa-doanya. Love you so much. If you come